Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Goes Nusantara? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak yang sudah klik video ini dan yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan yang sudah like, komen, dan seblak subscribe-nya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman gue di Nusantara. Alhamdulillah hari ini saya ada salah satu rotor disc brake floating dari merek Snell ya. Ini saya mau pasangin sama salah satu wheelset yang D5. Bagaimana penampakannya dari rotor ini? Oh, ternyata produk specification ini ada berbagai macam ukurannya, mungkin ya 30T, 36T, 32, 38, 34. Saya kurang tahu pasti, cuman ini saya beli yang ukuran 160 mm. Waduh, mantep ya. Dari penampilannya lumayan mantap. Seperti ini. Snell, harganya cukup terjangkau ya. Enggak sampai 100 ribuan kalau yang merek Snell. Beda dengan yang Raje 110 atau 115 tergantung tokonya, teman-teman. Ini setiap pembelian sudah termasuk bautnya, dan ini ada 6 baut biasanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini 6 bautnya, dan kita coba yang satu lagi. Untuk packingnya bagus ya, mantap, nggak ngecewain untuk packingannya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah pakai rotor ini, gimana pesan kesannya ya? Kalau yang Razer nggak ada ininya nih kemarin, kok ini ada ya? Beda produk, mungkin beda ininya. Oke, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bol. Oke bosku, terima kasih banyak yang sudah nonton. Seperti biasa ya, namanya rotor kayak gini lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.